Halo gengs, balik lagi sama Ben di sini, dan pada video kali ini Ben akan ngebahas atau nge-sharing cara ras lawan nih teman-teman, atau cara ras musuh itu yang benar gimana. Karena setelah Ben memperhatikan ya dari beberapa teman Random Squad, ketika ingin ras lawan itu masih banyak yang salah nih teman-teman. Jadi di sini Ben gak merasa paling benar ya, Ben cuma nge-sharing aja. Kalau menurut kalian bermanfaat ya kalian ambil, kalau enggak ya skip aja. Oke, jadi dia tuh asal tabrak aja. Jadi dia tuh nggak memperhatikan kiri kanannya, nggak memperhatiin musuhnya itu lagi perang atau enggak. Nah, jadi dia tuh asal tabrak aja nih teman-teman. Dia nabrak dan dia tuh mati duluan. Nah, jadi di video kali ini tuh BN akan nge-sharing cara ras lawan atau cara ras musuh itu yang benar gimana. Jadi kalian tinggal tonton aja videonya dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya nih. Oke teman-teman, di sini tipe orang yang ingin ngeras ini ada dua nih teman-teman yang harus kalian tahu. Ada yang ngeras langsung tabrak dan ada yang ngeras tapi save nih teman-teman. Nah, kalian tipe yang mana nih? Kalau kalian tipe yang langsung tabrak, kalian bisa skip di poin yang kedua. Tapi kalau kalian tipe yang save dan ingin tahu ada berapa orang yang ingin kalian ras, kalian bisa tonton dulu poin yang pertama. Cari tahu dulu nih teman-teman, ada berapa orang yang akan kalian ras nih. Nah, jadi sebelum maju dan kita tuh ngeras si musuhnya itu, kita tuh pantau dulu teman-teman, ada berapa orang kira-kira yang akan kita ras itu. Nah, kalau kita bisa kenokin, ya kenokin aja. Dan itu malah lebih bagus ya. Dan kalian bisa lihat video ini. Di sini tuh Ben ngeras orang yang lagi ambil supply nih, teman-teman. Dan keuntungan Ben di sini, si musuh itu dia nggak tahu kalau dia sedang diras nih, teman-teman. Jadi Ben lebih untung di sini. Coba kalian tonton bentar. Kena red zone segala. Nah, jadi ketika BN ngeras di sini, BN tuh pantau dulu teman-teman, ada berapa orang, ada berapa squad kayak gitu. Dan di sini ada dua orang dan BN bisa kenokin satu karena posisi BN ini lebih untung teman-teman. Selain ada di high ground, BN lebih diuntungkan dengan posisi si musuh itu nggak tahu ya kalau posisi si musuh itu sedang diras nih teman-teman. Jadi di sini BN bisa kenokin satu dan langsung terobos, gas kenceng nih, terobos aja nih, bisa ngeratain dua orang itu. Dan akhirnya BN juga kena red zone nih teman-teman, dan kesel banget baru healing kena red zone. Tapi nggak apa-apa, jadi di sini juga buat pembelajaran juga buat kalian yang ngeras ketika red zone nih. Kalian tunggu aja dulu, kalian tuh sabar dulu. Kalau posisi kalian tuh open fail, tunggu red zone-nya itu pindah ya, baru kalian tuh bisa ngeras. Nah, di sini tuh BN ada satu pertanyaan nih buat teman-teman. Soalnya banyak banget juga yang bilang ya. Jadi pertanyaan tuh gini. Nah, kadang kalau ada red zone, orang kalau pegang senjata itu bakalan kena. Tapi kalau nggak pegang senjata itu nggak bakalan kena. Nah, itu yang benar yang mana sih? Kalian komen aja di bawah. Yang benar itu yang mana? Atau nggak benar semua gitu? Nah, posisi ini tuh emang nomor satu nih teman-teman. Posisi menentukan prestasi nih. Nah, jadi ketika kalian ras musuh, kalian tuh jangan salah dalam penempatan posisi nih teman-teman. Misalnya gini, kalian tuh kan udah tahu di sana tuh kan ada musuh ya, di rumah itu ada musuh. Nah, ketika kalian ingin ras musuh yang ada di rumah itu menggunakan vehicle, mobil atau buggy, kalian tuh jangan langsung berhenti nih teman-teman. Jadi yang benar itu gimana? Jadi gini teman-teman, ketika kalian ingin ras musuh yang ada di rumah itu, kalian bisa berhenti nih. Kalian bisa berhenti yang menurut kalian itu enak buat ngeras nih teman-teman. Terus kayak mana nih bang? Kalau sudah berhenti nih gimana ini? Nah, ketika kalian sudah berhenti dan kalian tuh udah mendapatkan posisi yang enak buat ngeras, BN lebih merekomendasikan kalian tuh spam utility nih teman-teman. Mau grenade, mau molotov, bisa.
Karena gini teman-teman, ketika orang ngongkang granat di jarak 10 meter sampai 20 meter, baru ngongkang ya, itu pasti musuh yang ada di jarak 10 meter sampai 20 meter itu pasti ngedenger nih teman-teman kalau ada orang yang lagi ngongkang granat. Dan biasanya kalau orang ngedenger kalau ada orang yang lagi ngongkang granat, itu biasanya dia keluar dari rumah nih teman-teman, dari tempat ngecampersnya itu, atau dia tuh loncat dari jendela nih, karena dia ngedenger ya ada orang yang lagi ngongkang granat. Nah di saat itu juga kita tuh bisa nembak lawan itu, karena posisi dia tuh udah open field ya, dan kita tuh mudah untuk nembak si musuh itu teman-teman. Jadi nggak usah sulit-sulit kayak gitu, nggak usah teman-teman. Kita cari yang mudah-mudah aja. Ada yang mudah, kenapa kita harus pilih yang sulit gitu loh? Sekarang gua tanya bang, kalau ras posisi open field itu gimana nih bang? Ngeras ketika kita tuh berada dalam open field nih teman-teman. Nah jadi posisi ini tuh sangat sulit banget nih teman-teman kalau menurut BN. Nah jadi gimana nih bang kalau posisi kita tuh seperti ini? Oke, kalian coba perhatikan video ini. Di sini tuh BN ngeras orang yang lagi ada di shelter nih teman-teman. Nah dan posisi BN tuh gak enak banget. BN cuma ada satu coveran yaitu pohon si Tencent. Dan posisi musuh itu lebih menguntungkan nih teman-teman dari posisi BN ini. Dan posisi musuhnya itu juga ada di high ground ya, dan BN ada di low ground. Yang dimana kalau posisi di ground itu kalau lempar granat itu enak banget, dan jangkauannya itu juga jauh nih teman-teman, dan gak ribet juga loh. Nah terus gimana nih bang kalau kita tuh dalam posisi seperti ini? Kalian bisa tonton videonya ini sebentar. Nah jadi kalau kita tuh dalam posisi seperti ini, kita tuh harus sabar nih teman-teman. Kita tuh harus nyari timing yang pas nih, nyari waktu yang pas buat nembak si musuhnya itu. Timing yang pas itu gimana kalau kita tuh dalam posisi seperti ini? Jadi timing yang pas itu kalau kita tuh dalam posisi seperti ini, kita tuh nunggu musuhnya nembak nih teman-teman. Yang dimana dia pasti open ketika nembak. Nah setelah si musuh itu nembak, kita tuh balas nembak nih teman-teman. Dan disitu kan ada dua orang ya, kalau kalian tadi perhatikan videonya. Dan BN bisa knockin si musuhnya itu satu, karena musuhnya itu open, kemudian BN healing bentar, dan BN langsung rush si musuhnya itu teman-teman. Karena temennya tinggal satu ya, jadi kita yakin aja kalau kita tuh bisa, jadi santai aja. Nah step ini juga penting banget teman-teman buat rush musuh nih. Dan kebanyakan dari beberapa teman-teman ada yang masih bingung dengan suara step. Dan BN udah pernah ngebikin tuh video cara ngedenger step, ada part 1 dan part 2. Buat kalian yang belum ngerti suara step, kalian bisa tonton aja atau kalian bisa cari aja di playlist tutorial BN. Nah, kenapa kalian tuh harus paham atau kalian tuh harus ngerti step ini, teman-teman? Karena step itu perannya sangat penting, teman-teman, ketika kita itu sedang close combat atau melakukan pertempuran jarak dekat nih. Yang dimana kalau kita tuh ras musuh, kita tuh pasti melakukan pertempuran jarak dekat. Jadi ini tuh penting banget teman-teman. Nah kalau kita bisa memprediksi arah step itu dari mana, kita pasti udah tahu tuh musuhnya itu akan muncul dari mana, dari depan, dari belakang, apa dari samping nih. Jadi kita sendiri tuh udah siap untuk close combat, atau kalau kita tuh lagi ras lawan nih teman-teman, kalau kita tuh udah bisa memprediksi suara stepnya itu. Percaya diri atau yakin nih. Nah jadi di sini tuh kalian harus percaya diri nih teman-teman. Kalau kalian itu mempunyai kemampuan, kalau kalian itu bisa, kalau kalian itu ingin ras musuh nih teman-teman. Tapi kalau BN lihat-lihat ya, player yang ras sekarang itu pede-pede semua ya. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa grogi, panik itu nggak ada. Jadi gini teman-teman, ketika kalian ingin ras musuh dan kalian itu takut atau grogi, kalian tuh gak bakalan bisa berpikir nih. Karena ini tuh penting banget teman-teman. Karena gini, sekeras apapun M kalian, kalau kalian takut, kalau kalian grogi ketika ingin ras musuh, otak kalian tuh gak bakalan bisa berpikir nih. Nah jadi kalian tuh percaya diri aja dan yakin aja. Kalian tuh jangan panik, jangan grogi, yang sebenarnya kalian juga bisa teman-teman kalau kalian itu percaya diri. Nah disitulah kalian bisa mulai belajar hal-hal yang baru.
kalau kalian itu yakin dan percaya diri dan gak grogi nih teman-teman. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tuh ngeras orang yang jumlahnya lebih banyak dari kita sampai satu squad? Apa yang harus kita lakukan kalau kita tuh ngeras orang yang di dalam rumah sedangkan teman kita tuh udah mati duluan dan kita tuh tinggal sendiri nih? Nah, disitulah kita bisa mulai berpikir, bisa belajar apa yang harus kita lakukan kalau kita tuh dalam posisi seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi percaya aja kalau kita tuh mempunyai kemampuan, kalau kita tuh bisa dan gak takut nih teman-teman. Nah, jadi itu beberapa cara ya ketika kita tuh ingin ras musuh, kita tuh harus gimana dan langkah apa yang akan kita lakukan. Oke, buat kalian yang ingin request, kalian tinggal aja komentar di bawah, nanti BN bakalan bikinin, santai aja. Oke, mungkin itu yang bisa BN sharing di video kali ini. Jangan lupa sharing juga ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga di follow Instagram BN, Bang Nav_. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.